Image dan Identiti Kesultanan Melayu. Image dan Identiti Kesultanan Melayu. Ashraf Zuhairi, RTM. Ashraf Zuhairi, RTM. Remember, this is not just a story. This is our future. Wartawan Ashraf Zuhairi ke Istana Negara untuk membawa kita mendalami keunikan setiap satu alat kebesaran diraja penuh tradisi itu. Singgasana menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khot 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Gandik diraja bersama dengan kalung diraja. Pada hari pertabalan, terdapat 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan. Setiap alat kebesaran ini mempunyai simbol dan maksud tersendiri yang juga menonjolkan keunikan, imej dan identiti Kesultanan Melayu. Wow, hari ini kita ke Istana Negara. Daripada RTM, sekarang kita berada di Istana Negara untuk proses menyiapkan laporan khas sempena istiadat pertabalan. Pertama kali saya sampai di Istana Negara. Wow. The first. Hai. Ego Allah. Allah. Tak ada kelakar-kelakar. Saya lah. Jual ni je. Depan tonggu je. Belakang tonggu je. Jangan. Thank you.
wine. Memandangkan isyarat pertambalan yang begitu tinggi darjatnya, pada hemat saya merupakan isyarat tertinggi negara. Tentunya terdapat banyak perkara-perkara yang perlu kita perhalusi, terutamanya melibatkan alat-alat kebesaran Baduli Maha Mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bila bercakap tentang cogan agama, terutamanya dengan cogan alam, ya, kalau dilihat keduanya yang dia sebenarnya tungkat bulat, ya, yang di hujungnya ada hulunya yang besar, dan keduanya ada alat-alat suci Al-Quranul Karim. Dan selain daripada itu juga, kalau dilihat dengan teliti, ada juga ditempa lambang negeri-negeri di tanah Melayu pada waktu itu, dan juga ianya ada bulan dan bintang. Dan bulan dan bintang ini memangnya melambangkan agama Islam, dan bintang pecah 14, ya, dan di tengah-tengahnya ada lambang persekutuan dan didukung oleh harimau. Dibuat dengan penuh santun sesuai dengan kehebatan seorang raja. Nice. Sedap tu. Selepas tu santai tidur awal. Full. Malam tidur awal. Oh, tidur awal. Sebab ada interview saya jadi MC, saya kena tidur awal. Suara orang yang cukup rehat takkan sama dengan suara orang betul, yang betul. Cukup rehat. Saya pegang yang belakang. Okey, buat kiri kanan. Ketat-ketat. Okey, go macam biasa. Kanan. Dia semayang. Semayang kan macam tu kan? Dia bukan terbalik macam ni. Lepas tu, dia sebenarnya bukan gulung. Tetapi sebenarnya lipat. Dia sebenarnya lipat. Sedaya upaya lah. Tadi gulung. Kena lipat. Kalau tuan nak rasa yang paling sedap. Ketua bentara. Ketua bentara. Tuan. Saya boleh saya dalam istana negara ni. Ini ketua bentara. Ketua bentara kalau ikat samping, memang sangat-sangat ketat. Memang padat. Ada? Ketua bentara? Ketua bentara, tolong ikat samping untuk Tuan Ashraf kita. Yang Tuan buat kat saya selama 13 tahun. Ini orangnya. Perut saya besar sikit. Tak apa. Tuan Elmi, ada ambil gambar tadi secara keseluruhan dekat sini tadi? Ya, saya. Gambar keseluruhan. Saya. Share. Sekarang kita berada di Istana Negara. Thank you.
Kau buat malu boleh. Okay, Datuk Fauzi. Bukan senang datang sini. Remember, this is not just a story. This is our future. Setelah sekian lama tak edit story dengan Mak Bunda. Ashraf Zuhairi. Nama gak? Okey ke? Okey tak okey? Tengok nanti. Hari siaran dia 16 Julai. Tak pernah buat VO yang istana-istana punya story. First time. Okay. Lalu huhal. Sultan Ibrahim akan mengenakan muskat, tengkolok diraja, penting diraja, keris pendek diraja dan keris panjang diraja yang dipersembahkan di singgasana menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khat 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada hari pertabalan, terdapat kira-kira 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan. Payung obor-obor kuning dan tombak berambu juga menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Payung obor-obor kuning dan tombak berambu juga menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Obor. Kita memang pakai obor Alunan muzik nobat. Tapi saya bayar obor-obor lah pula. Obor-obor Baiklah. Payung obor-obor kuning dan tombak berambu juga menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Kita punya visual editor. Abang Syah Reza. Akan dibawa masuk. Dah ya jah baju dulu. Ya jah baju dulu. Sikit-sikit. Malu lah. Sikit. Asalah. Konon malu. Menggambarkan keris panjang yang dijulang oleh pegawai-pegawai. Tengok dulu. Jom kita preview. Sultan Ibrahim akan mengenakan muskat, tengkolok diraja, penting diraja, keris pendek diraja dan keris panjang diraja yang dipersembahkan di singgasana menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khat 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Manakala Permaisuri Agong akan melengkapkan busana baginda
dengan gandik diraja bersama dengan kalung diraja. Pada hari pertabalan, terdapat 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan. Setiap alat kebesaran ini mempunyai simbol dan maksud tersendiri yang juga menonjolkan keunikan imej dan identiti Kesultanan Melayu. Bila bercakap tentang cogan agama, terutamanya dengan cogan alam, kalau dilihat keduanya yang... Ashraf Zuhairi, RTM. Pina mata-mata tergelau eh. Pina! Terbatuk radio pula. Sultan Ibrahim akan mengenakan muskat, tengkolok diraja, pendek diraja, keris pendek diraja dan keris panjang diraja yang bakal dipersembahkan di singgasana yang menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khot 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Manakala Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah akan melengkapkan busana baginda dengan gandik diraja bersama dengan kalung diraja. Menurut penolong Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara Sopian Abdul Rahman, terdapat 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan pada hari pertabalan. Bila bercakap tentang cogan agama, terutamanya dengan cogan alam, kalau dilihat keduanya yang dia sebenarnya tungkat bulat yang di hujungnya ada hulunya yang besar dan keduanya ada alat-alat suci Al-Quranul Karim. Istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bakal diiringi pelbagai alat kebesaran diraja yang penuh keunikan. Wartawan Ashraf Zuhairi ke Istana Negara untuk membawa kita mendalami keunikan setiap satu alat kebesaran diraja penuh tradisi itu. Istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bakal diiringi pelbagai alat kebesaran diraja yang penuh keunikan. Wartawan Ashraf Zuhairi ke Istana Negara untuk membawa kita mendalami keunikan setiap satu alat kebesaran diraja penuh tradisi itu. Istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bakal diiringi pelbagai alat kebesaran diraja yang penuh keunikan. Wartawan Ashraf Zuhairi ke Istana Negara untuk membawa kita mendalami keunikan setiap satu alat kebesaran diraja penuh tradisi itu. Sultan Ibrahim akan mengenakan muskat, tengkolok diraja, penting diraja, keris pendek diraja dan keris panjang diraja yang dipersembahkan di singgasana menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khot 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Manakala Permaisuri Agong akan melengkapkan busana baginda dengan gandik diraja bersama dengan kalung diraja. Pada hari pertabalan, terdapat 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan. Setiap alat kebesaran ini mempunyai simbol dan maksud tersendiri yang juga menonjolkan keunikan imej dan identiti Kesultanan Melayu. Bila bercakap tentang cogan agama, terutamanya dengan cogan alam, kalau dilihat keduanya yang dia sebenarnya tungkat bulat yang di hujungnya ada hulunya yang besar dan keduanya ada alat-alat suci Al-Quranul Karim. Dan selain daripada itu juga, kalau dilihat dengan teliti, ada juga ditempa lambang negeri-negeri
di tanah Melayu pada waktu itu, dan juga ianya ada bulan dan bintang. Dan bulan dan bintang ini memangnya melambangkan agama Islam, dan bintang pecah 14, ya. Dan di tengah-tengahnya ada lambang persekutuan dan didukung oleh harimau. Chokma, satu lagi alat kebesaran punyai elemen bentuk kubah. Satu fakta menarik, alat ini merupakan senjata yang digunakan sejak zaman dahulu. Terdapat juga alat-alat kebesaran yang lain, ya, berupa keris panjang yang dijulang oleh pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM. Akan juga kelihatan, ya, iaitu pedang dan juga sundang, ya, menggambarkan kehebatan panglima-panglima, pendekar-pendekar sejak zaman dahulu kala lagi. Payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu juga menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Sebenarnya itu juga adalah merupakan satu pelambangan, ya, tuanku payung kepada rakyat kita, hamba rakyat tumpang berteduh, di mana tuanku adalah merupakan pelindung. Sewaktu negara kita berhadapan, kalau kita lihat sejarah pun, ya, konflik ataupun kemelut, ya, kemelut pandemik ke kemelut politik ke, yang di-Pertuan Agong lah yang akan muncul sebagai individu, sebagai simbol yang memandu dan memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan yang sejahtera. Alunan muzik Nobat Diraja Perak juga akan mengiringi pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Balairung Seri Istana Negara. Nobat mempunyai variasi alat muzik tradisional terdiri daripada serunai, nafiri, gendang ibu, gendang anak dan gong. 20 Julai 2024, pada hari bersejarah ini, rakyat berpeluang untuk menyaksikan alat-alat kebesaran diraja dibawa secara tertib ketika istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ashraf Zuhairi, RTM. Baik, seterusnya kami nak bawa anda saksikan, ini ada satu laporan khas yang disediakan oleh wartawan kami Ashraf Zuhairi yang berkongsi berkenaan alat-alat kebesaran diraja ketika pertabalan. Sama-sama kita saksikan. Sultan Ibrahim akan mengenakan muskat, tengkolok diraja, pending diraja, keris pendek diraja dan keris panjang diraja yang dipersembahkan di singgasana menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khot 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Manakala Permaisuri Agong akan melengkapkan busana baginda dengan gandik diraja bersama dengan kalung diraja. Pada hari pertabalan, terdapat 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan. Setiap alat kebesaran ini mempunyai simbol dan maksud tersendiri yang juga menonjolkan keunikan, imej dan identiti Kesultanan Melayu. Bila bercakap tentang cogan agama, terutamanya dengan cogan alam, ya, kalau dilihat keduanya yang dia sebenarnya tungkat bulat, ya, yang di hujungnya ada hulunya yang besar, dan keduanya ada alat-alat suci Al-Quranul Karim. Dan selain daripada itu juga, kalau dilihat dengan teliti, ada juga ditempa lambang negeri-negeri di tanah Melayu pada waktu itu, dan juga ianya ada bulan dan bintang. Dan bulan dan bintang ini memangnya melambangkan agama Islam, dan bintang pecah 14, ya, dan di tengah-tengahnya ada lambang persekutuan dan didukung oleh harimau. Chokma, satu lagi alat kebesaran punyai elemen bentuk kubah. Satu fakta menarik, alat ini merupakan senjata yang digunakan sejak zaman dahulu.
Terdapat juga alat-alat kebesaran yang lain ya, berupa keris panjang yang dijulang oleh pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM. Akan juga kelihatan ya, iaitu pedang dan juga sundang ya, menggambarkan kehebatan panglima-panglima, pendekar-pendekar sejak zaman dahulu kala lagi. Payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu juga menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Sebenarnya itu juga adalah merupakan satu pelambangan ya, tuangku payung kepada rakyat kita, hamba rakyat tumpang berteduh, di mana tuangku adalah merupakan pelindung. Sewaktu negara kita berhadapan, kalau kita lihat sejarah pun ya, konflik ataupun kemelut ya, kemelut pandemik ke kemelut politik ke, Yang di-Pertuan Agong lah yang akan muncul sebagai individu, sebagai simbol yang memandu dan memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan yang sejahtera. Alunan muzik Nobat Diraja Perak juga akan mengiringi pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Balairung Seri Istana Negara. Nobat mempunyai variasi alat muzik tradisional terdiri daripada serunai, nafiri, gendang ibu, gendang anak dan gong. 20 Julai 2024, pada hari bersejarah ini, rakyat berpeluang untuk menyaksikan alat-alat kebesaran diraja dibawa secara tertib ketika istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ashraf Zuhairi, RTM. Ya, nantikan siaran langsungnya bersama kami, istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ke-17 yang akan kami bawakan secara langsung melalui TV1 dan juga TV2.